pemain timur nih, Laga Salib. Om Oki nih, Pak Jasmin, udah ketagihan dia. Mudah-mudahan hari ini Ivan Kian Santang fit MMFC, ada rezekinya nih. Ada harapan pulang. Amin. Esan yang viral nih, Vicky Boy. Ini Birong makan banget. Woi, di mata. Kerja keras ya. Tapi gua mancing makan dulu. Yes. Ikan soalnya 2 ton. Perlu tenaga ekstra. Jadi hari ini gimana nih kira-kira? Makan mana? Lagi Om Oma ada. Lagi. Semoga hari ini semoga juara. Iya. Yes. Wis, Om. Semoga hari ini ada keindahan. Amin. Haji Dede Kumis, Raja Siliwangi, Telaga Siliwangi, Haji Hari. Tanda tangan. Selanjutnya untuk Prabowo Salim nomor tahan, jangan ngebom pakai tangan. Jadi ngebom hanya boleh pakai mata kail. Jadi mata kail boleh asal jangan ngebom pakai tangan. Apabila dilakukan akan pengurangan poin 10. Apabila sering dilakukan babonnya tidak kita angkat. Itu. Yang kedua, mata kail maksimal 3. Mata kail maksimal 3. Dilarang mata kail jangkar. Dilarang mata kail jangkar. Apabila mau ngebom, tolong jorannya harus terangkat dulu. Apabila mau ngebom pakai 2 joran, menghemat waktu. Jadi joran yang di bawah harus naik dulu, baru yang ngebom boleh turun. Jangan posisi masih mancing tapi udah ngebom. Yang pakai 2 mata kail, 2 mata joran. Selanjutnya untuk babon, timbangan 1-1. Jadi apabila dapat babon gantet hanya ditimbang 1. Hanya ditimbang 1 karena ini acara ini jadi enggak ada bonus. Jadi hanya ditimbang 1. Kalau babonnya gantet ikan kecil ditimbang 2-2-nya. Gantet ikan kecil ditimbang 2-2-nya. Apabila dapat ikan warna langsung dibawa karena ikan warna ada hadiahnya di sini. Ikan warna tolong dibawa ke meja panitia. Begitu ikan warna khusus warna pokoknya ada berwarna be tim, ajak atau anterin ke meja panitia. Jadi aturan mainnya seperti itu. Saya ulangi, yang sering terjadi pada melempar umpan pakai tangan itu nggak boleh. Apabila pakai tangan 10 poin, apabila pakai kaki 40 poin. Iya. Om hantu, jangan pakai kaki om hantu ya. Iya Allah, iya. Ya, apakah sudah selesai? Oke, siap tolong dibantu YouTube-nya. Ya, yang bantu membacakan silakan. Kian Santang.
Next to me, I feel like you were gone. It's all the things you need.
fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Ada 27 peserta, hanya satu. Berarti satunya 1.200.000 rupiah. Jadi terbunyi sebanyak 20 ekor, seekornya 1.200.000 rupiah. Untuk bandung 4 up. Biasa aturan yang di Kelapa Sarut, kalau ada yang 4 up yang kanar aja enak tuh bantu barang, ternyata bantu juga lebih bantu barang. Mantap.
184 jadi hari ini dapat apa ini? Kedua, luar biasa. Bonding berapa ekor? 3, luar biasa. Bagus lawan. Iya. Hampir 2 orang. Enggak. Belum. Iya. Bagi dua.
muat. Delapan puluh,
Dapat 3 ya, Bang? Bang, bang.423 ekor. Dan mantep banget ya bawahnya. Alhamdulillah total induk meskipun cuma balik tiket. Yang penting kita happy mancing dulu nih, happy gentar. Ini sesuatu yang MMC. Semoga MMC semakin jaya, teman-teman MMC mantap. Keduanya dua kamera ganteng Pak. Siapa? Oh ganteng dari kamera. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ayo nang bawa seneng agak mau kalah pisan Ya, untuk acara hari ini kebetulan harusnya 50 lapak dalam rangka acaranya Pak Camat, Pak Yudi Sawangan, tapi karena mungkin banyak penumpang event yang lain juga pada buka, akhirnya hanya terisi 29 lapak. Alhamdulillah ikan makani hampir rata ya, makaninya nggak ada ikan nyampul, induk juga hampir 99% naik semua, lebih malah ya, lebih dari 100%. Alhamdulillah lancar acaranya, mantap. Gini-gini untuk total? Iya, kebetulan saya total pertama untuk wilayah A, 323 ekor, masih kalah kenceng sama lapak 16. Limit gimana? Yep. Semoga acara besok-besoknya di kolom ini. Rekomendasi buat ya. Mantap kalau ya. MMM sih mantap.
Sahabat Mancing.